itu gak medeni. Oh. Ini gak medeni nih, UGI. Ajar sih sama lu. Hati-hati lo. Jaga jarak. Jaga jarak. Emangnya aku no covid. Jaga jarak. Makanya dong apa? Bak. Kusik toh. Bak. Eh, aku apa-apa. Eh, ini mau. Mbak Badung sepatu rampung lho. Mas Dap. Ye. Niki nyon sewu. Mas Dap, sehat tanya dulu jangan langsung. Sehat Mas Dap. Wayo sehat lho. Alhamdulillah. Mbak, niki kene lho ora ada to apa? Niki mawon. Wis aku. Nek tenan kok, nek ning ngono kok nyantol cepet. Ya ora apa-apa coba dulu. Ojo. Coba, paling sakit cepetan. Paling sakit diantel. Aku iki santai ngono-ngono iki santai ora sing piye-piye. Itumu kena. Hah, itu maju-maju e. Wes aku mundur-mundur iki. Mas Dep. Apa-apa. Angkang sepisan sowan kula mriki badhe silaturahmi, Mas Dep. Enggang kepindo, okay. Anu pinjem 100. Jadi silaturahmi enggak putus kan pinjem 100. Aja pinjem nek silaturahmi biar enggak putus. Apa? Jaluk wae. Ora iki dong apa dengaren. Mas Dep, anu apa tuh? Apa tuh? Mbak sama Mbak. Jadi gini. Mas Dep kan ini ya, kayaknya lagi maju juga ya pencalonan. Oh, pencalonan ku iya. Gimana Mas Dep ini? Kayaknya wah, anak aku santai kok. Personelku wis akeh. Terus tim-timku wis siap kabeh. Wah, personelku wis luar biasa. Oh. Siap maju perang. Tak rekrut kabeh calon-calon kuwi. SMK Kesehatan Pelita Bangsa, mlebu kono kabeh. Oh. Sing tak cekel mung siji gurune, sing jenenge Yohanes iki. Besti aku. Besti. Eh mergane anake sak kelas ro aku, anakku. Oh. Dan besti ro aku. Oh. Padahal siap perang, Mas Dep perang. Dadi kon cah, siap perang? Siap. Yeah. Wis rampung usah cah-cah kuwi. Padahal SMK kesehatan ya. Kok ngoso perang? Terus kan kudune sehat ya. Iya. Kok iki kudune loro terus. Makane aku ngrekrut kuwi ben aku sehat. Oh. Mergo aku kurang sehat. Oh. Tapi berarti cuma teman-teman SMK atau lo ini besti kabeh. Tapi teman-teman SMK berarti bagus kok teman-teman SMK enggak melibatkan yang aneh-aneh gitu. Oh, nah, itu memang dane iki tak rekrut. Mas Dok, liyane teman-teman SMK nang nah. Guru-guru nek kuwi sik mandegani si Yohanes kuwi kancaku kae. Kanca-kanca SMA mbiyen. Kanca SMA. Iki kelas 1 mbiyen sak kelas aku Yohanes. Oh, sak kelas. Yohanes munggah kelas loro. Aku sing kelas 1. Kelas yo. Oh, sak kelas. Yo Pak Yohanes munggah kelas loro. Wis tetep besti anakku. Yohanes munggah kelas 3. Kelas 3. Kowe jenen aku sing kelas 1 to, Pak. Kelas 1. Saking opo besti? Saking opo bestine? Wis Yohanes lulus dengan aku ditokke. Neng tetap besti Yohanes arah. Ya kayak gini loh, mau mencalonkan kayak gini nih kan angel ya. Gue neng programku ngerti dewe. Apa? Programku ke depan untuk semua instansi tak buat transparansi semuanya. Wow. Rakyat tak nunggu. Deh. Mas justru ketok transparan semua gedung-gedung kaya kelurahan, kecamatan, kantor-kantor kuwi tak gawe kaca transparan kabeh. Nek ana transaksi-transaksi opo ben ketok. Kabeh sing jero. Sak WC-ne barang transparan. Heh, WC-ne? Lho kok nek digo ndelikke barang bukti? Pralon-pralone tak gawe transparan. Dadi sing metu opo ketok lho. Programnya agak jelas ya. Engko nek wesene transparan, pralone transparan, koyo balapan NASCAR no. Lho kuwi nek go ndeleke barang bukti kan ketok. Oh kae opo kae ngono. Masa ndeleke barang bukti kon kok ngono Mas Dep? Eh, ya sapa ngerti. Wong kan tak gawe setransparan mungkin. Di programku ngono kuwi. Tapi iya programnya positif, tapi Mas Dep bersaing sehat ta sama Koh Alit ta berarti? Oh, ya? Aku sehat. Aku pesaingan sehat. Selama aku ora diwarai, ora didahului, aku aman-aman. Nek mereka jual, tak beli. Syukur tak kredit. Tapi kan Mas Dep kan dekat sama Meme, ya kan? Pacaran. Wuh, kiu-kiu, cek-kiu.
Nah, sama Meme anaknya Khalid. Mosok calon mantu sama mertua yuk bersaing, po enggak? Mas Dap. Ya, itu kalau Meme bisa tak pertahankan, kalau enggak ya enggak. Mosok gitu. Loh, ini kan urusannya wis karo anu to, harga diri. Saat podo-podo jago ngene iki, loh, aku ngatek tak rekrut tukang pandai besi sak Jogja tak rekrut kabeh. Pandai besi yang bikin sendal tajam itu tak rekrut semuanya. Mbak. Wes, pokoknya siap tempur aku. Ya, enggak bisa di anak jalanan sepanjang kota Jogja tak rekrut kabeh. Enggak bisa dibicarakan baik-baik. Oh, sorang nek kuwi programku ngono kuwi panjenengan. Ya memang quality memang nyenyengit ya, kadang-kadang juga gitu tapi nyenyengit. Wes nyenyengit omongane tengik. Kaya tempe wayu ya tengi. tapi ya enggak usah sampai melibatkan pandai besi sak Jogja gitu. Oh, nek itu harus itu. Programku memang kudu. Pokoke tukang pandai sak Jogja tak rekruti kabeh. Anak jalanan sing kadupen itu, sing bringas, tak openi kabeh. Tak isine tanganku kabeh. Tenang pokoke. Di backingin. Oh, ya. Backing, barisanku semuanya. Aku tak nyuwun duit yo. Aku ngopo? Kepoyo. Kabur. Weh. Gitu, tolong nek kali tanya sesuatu ngomongke, programku seperti itu. Aku rekrutanku wis banyak. Ya tapi tambah nanti kusut dong kondisi orang, kamu selama kita. Selama aku tidak. Kali itu udah punya preman-preman gitu. Mendong. Oh,